Presiden Joko Widodo mengaku ingin pulang ke Solo setelah masa jabatannya habis pada 2024. Hal ini menanggapi namanya yang diusulkan menjadi ketum PDIP. Presiden menyebut masih banyak tokoh muda yang cocok menjadi ketua umum PDIP selanjutnya, seperti Puan Maharani dan juga Prananda Prabowo. Sementara Presiden Jokowi mengaku ingin kembali ke Solo untuk menghabiskan masa pensiun setelah tak lagi menjabat sebagai Presiden. Usulkan didorong untuk jadi ketua PDIP, Pak. Saya mau pensiun pulang ke Solo. Berarti nggak ada rencana politik kita sih, Pak. Banyak yang muda-muda. Siapa yang muda? Gitu kan.